Kecerdasan dan kepekaan Zumi Zola dalam memanfaatkan sumber daya daerah begitu kuat terlihat. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan Zumi Zola Zulkifli ke salah satu pabrik kopi yang ada di Kabupaten Merangin. Dalam kunjungannya ini, kepiawaian dan niat Zumi Zola untuk menjadikan Jambi lebih baik melihat potensi-potensi produk asli Jambi yang nantinya akan dikembangkan menjadi besar. Didampingi langsung oleh pemilik pabrik dan Handayani, anggota DPR RI Dapil Jambi, Zumi Zola melihat tahap demi tahap produksi kopi. Zola optimis akan dapat membawa kopi asli Merangin menembus pasar nasional. Hari ini kita sosialisasi di Merangin, ya alhamdulillah kita datangi rumah tokoh masyarakat, didampingi oleh beliau, Pak Handayani, ya alhamdulillah respon masa bagus, dan hari ini juga kita sempatnya melihat hasil produksi asli dari Merangin ini, dan ini sudah sampai ke Jakarta, masuk ke perusahaan-perusahaan besar juga, ya yang top-top, perusahaan-top, ya kita berharap bahwa ini harus disupport tentunya, karena ini produk asli dan menjadi kebanggaan dari masyarakat Jambi. Ya, saya sebagai orang Merangin sangat bangga sekali ya. Nah, jauh-jauh perjalanan yang panjang, beliau sampai ke sini, sampai ke Surabaya ini melihat ada produksi ada kopi di sini. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau ke sini, masyarakat Merangin khususnya, dan kemudiannya yang umum ini juga, bahwa tahu Zumi Zola itu siapa, yang tidak membeda-bedakan untuk membangun nantinya. Dari timur sampai ke Merangin ini, sampai ke Jakarta ini. Arman Mandaloni, Jambi TV.